saya juga tadi sempat meminta maaf untuk. Biasalah kan, kayak tadi ada beberapa obrolan yang serius, tapi balik lagi karena kami keluarga udah lebih ke santai-santai, dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya apa namanya, bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Makanya balik lagi untuk teman-teman semua, media ini juga jangan malah memecah belah. Saya sangat berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Kaisang, bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun, kemudian politik beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati. Boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang akan yang tidak kemudian mempunyai satu kesamaan cita-cita, itulah yang harus kita sama-sama perbaiki. Bukan bicara personal, bukan bicara suatu hal yang kemudian tidak saling menghargai dan menghormati. Ya, terima kasih. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.